Dengan kerjasama tahun ini kita buat dengan Presma, Suan Ali Maju. Dan sumbangan untuk bantu hari raya ini adalah daripada di kalangan penagih India Muslim, ahli-ahli Presma juga yang terdiri daripada restoran-restoran. Dan ini merupakan program tahunan kami kali ke-28. Saya mula buat program ni pada tahun 1995. Ketika itu kita ada satu madrasah kita sewa di rumah dua tingkat di Jalan Rejang di Setapak Jaya ni juga. Dan tanah Mahat Tafiz ni kita dapat pada tahun 2000. Atas sesuai masa itu, ahli parlimen kita itu pada tahun 2000 tu kita dapat kenal pasti tanah ni adalah di bawah Mamib. Tan Sri Zul Hasnan dan pihak madrasah pergi ke Peti Ji dan kenal pasti dan kita mohon tanah ni. Kita pada ketika itu masih ada lagi tokong Cina dalam kawasan ni. Maknanya telah dibina lebih awal. Tapi Alhamdulillah pada ketika itu dapat kita bertoleransi dan dapat satu jalan penyelesaian yang baik. Mereka berpindah ke tanah lot yang ke depan ni, kita bina surau. Dan Alhamdulillah lebih kurang 6-7 tahun dahulu atas ihsan Datuk Seri Halim, merupakan penawan dan juga penasihat Mahat Tafiz kita. Kita dapat menjemput Yang Amat Berhormat mantan Timbalan Perdana Menteri kita masa itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan Alhamdulillah hari ini juga kembali sebagai Timbalan Perdana Menteri semula. Kebetulan hari ini beliau berada di Kota Kinabalu. Dan program ini kita teruskan ya, sebab keperluan. Sebab kalau lazimnya kita dah serahkan borang untuk mohon bantuan seawal satu Ramadan. Dan kita akan bagi dalam minggu pertama. Dan Alhamdulillah setakat hari ini kita dah kumpul lebih kurang 2,000 permohonan yang akan kita zahirkan hari ini. Dan selebihnya kalau ada keperluan yang akan kita hantar ke mana, seperti apa yang pesakit yang lumpuh, dialisis umpamanya, warga emas yang terbaring rumah. Ada juga daripada kawan-kawan saya daripada Persatuan Pemandu dan Bodyguard Wilayah Sultan Selangor. Saya juga merupakan penaung. Kami akan minta mohon jasa baik mereka lah untuk membuat penghantaran kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan lagi satu juga, ini adalah satu program yang mendapat kerjasama baik daripada rakan-rakan perniagaan yang Datuk Salim juga menjadi penasihat kami daripada muda lagi kami tubuhkan madrasah kami ini. Dan hari ini ada lebih kurang 73 anak-anak yang dah berjaya, dah sudah khatam Quran Mahat Tafiz, dan ada yang sambung kerjaya belajar ke IPU, FTS ke, dan ada juga yang dah bekerja umpamanya, dan ada yang ambil SPM. Itu maknanya sebab kita sini belum ada akademik lagi. Tapi pada awalnya bila mana bangunan 4 tingkat kami itu siap atas ihsan pada kita itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berikan 2 juta melalui ICU. Dan selebihnya lebih kurang 2 juta lagi kami kumpul daripada ihsan dan sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan. Sejujurnya lebih pada di kalangan India Muslim dan juga penderma-penderma yang datang tampil untuk memberikan sumbangan. Dan kita juga ada kelas Fardu Ain pagi dan petang yang kita sediakan secara percuma untuk yang duduk sekitar sini. Kita ada van sendiri. Dan untuk pelajar-pelajar Mahat Tafiz ni kita just ambil token RM150 kepada yang mampu. Dan kita hendakkan masyarakat memahami ya, sebenarnya bila mana kita sebut Tafiz, kadang-kadang tu orang tanya macam mana masa depan anak-anak dia, adakah dia akan minta apa. Bila-bila kami pun mengalami satu soalan yang bila-bila kami pergi daftar ya, untuk Mahat Tafiz,
Soalan pertama yang tanya kepada kami, adakah anak-anak ni akan terlibat untuk menjual tisu ke mutiak derma? Itu yang kita nampak dengan mata kasar kita. Tapi masya-Allah kita tak ada tabung, kita tak pernah kutip derma. Yang program gini juga sebenarnya saya tak perlu minta pun. Ramai dah ya usahawan yang tampil sendiri. Kalau sebelum Ramadan lagi dah tanya Datuk bila nak buat program bantuan hari raya ni, dan mereka ingin menyumbang masya-Allah. Tadi sebelum asar saya balik rumah kejap untuk siap nak tukar baju semua dari pagi kat sini. Ada satu hamba Allah tu lebih kurang 2 minggu sudah datang ke sini, tunggu saya daripada pukul 3 sampai 5:30 petang untuk menyerahkan RM30,000 untuk menjayakan program ini. Individu yang sama hari ini, masalah saya tak ingat, saya tak perlu sebutkan namanya, di kalangan apa India Muslim juga, dia kata, "Tok, saya masih ada lagi duit zakat yang nak beliau wakafkan, nak serahkan, nak amanahkan kepada saya." Ini bukan sebenarnya, bukan, mungkin orang beranggapan saya yang buat, Mahat Tafiz yang buat. Tidak, saya sebenarnya menzahirkan amanah yang diberikan kepada kami untuk menjalankan program ini dan akan kami teruskan. Lagi satu program tahunan kami, alhamdulillah, mana hari raya korban, kita akan sembelih lebih 200-300 kambing dan kita akan masak juga kepada yang datang bersama-sama dalam program. Dan kita juga nakkan anak-anak di Mahat Tafiz ni berjaya di dunia, berjaya di akhirat insyaAllah. Dan kebanyakannya ada yang dah jadi apa, dah habis Al-Hafiz sama belajar, ada pelajar-pelajar kerja dah dengan Fardu Ain hari ni, dah jadi doktor, dah jadi engineer dan balik semula ke madrasah ini dan memberi sumbangan untuk memakmurkan lagi apa madrasah kami ini. Dan alhamdulillah lebih kurang 3 tahun sudah, mungkin ada hikmah daripada COVID-19, surau kami ini diberi pengiktirafan sebagai surau Jumaat kekal. Ini atas mana pihak kita memohon, pihak Jawi datang melawat dan kami diberi pengiktirafan lah sampai sudah. Surau kami juga merupakan surau Jumaat insyaAllah. Nampaknya amat berjaya. Niat baik kami tadi untuk melahirkan anak-anak yang celik agama, celik Quran, akhirnya nampak nyata sekarang. Dan kami dapat sumbangan daripada mantan menteri Datuk Zahid Hamidi RM2 juta. Slow and steady kita jalankan. Usaha ini nampak inilah apa dikatakan oleh Datuk Ali tadi benar betul. Jadi orang nampak tu, nampak niat baik kami itu. Niat kami baik kan. Ya. Jadi sedikit demi sedikit dah ramai orang menyokong dah. Tak payah kami suruh anak kami pergi. Dan ramai datang hantar tadi. Jadi kami tadi, pak kata orang Melayu, ya, di atas bukit tanamnya ubi, burung tempul buatnya sarang. Bukan budi sebenarnya budi, budi baik dikenang orang. Kami kenang budi itu, niat baik itu tadi. Dan kami kata kami dapatlah menuju ke arah melahirkan anak bangsa yang berilmu dan beriman tadi. Asasnya ada. Dan saya ucap terima kasih banyak kepada anak-anak saya ini, kerja kuat. Dia kerja cukup kuat. Dengan cara dia lah, sedekah dia tadi, Tuhan banyak makbulkan niat kami. Jadi saya rasa amat sukacita usaha yang kami jalankan lebih kurang 5-6 tahun dulu, nampak ada kesannya lah. Itulah saya kata tadi, buat baik dikenang orang. Ya, kami tak lupalah segala jasa tenang-tenang air di laut sampai kulit mulut ke Tanjung. Mulut kami menyebut, pastikan kan, budi baik segala orang itu tadi, kami tetap sanjung. Amin. Itu ya. Jadi terima kasihlah tuan-tuan hadir pada malam petang ini. Ini satu nak tunjukkan bahawa niat baik itu berjaya. Syukurlah. Doalah kami supaya kami dapat teruskan perjuangan yang diilhamkan oleh Datuk Ali tadi.